Oke, assalamualaikum, bertemu lagi bersama saya dalam Alizu Channel. Oke, di video kali ini saya bukan nak buat pemasangan ataupun unboxing apa. Hari ini saya nak just buat review je tentang carburetor yang saya beli tu, yang berharga RM25 daripada Shopee. Oke, saya dah pakai carburetor ni selama 2 minggu. Masuk hari ini 2 minggu lah. So hari ni saya nak buat review tentang carburetor tu, sama ada carburetor tu okey atau tak okey kan. Selama 2 minggu saya pakai ni. Okey. Ini sekarang ni kita tengok saya start macam mana. Okey, senang nak start dengan sekali kick saja. Okey, timing pada pada mulanya sebelum jalan macam ni lah. Seperti yang anda dengar ni. Okey. Timing dia okey untuk ni. Right. Sekarang ni sebenarnya saya on the way nak balik ke kampung lah. Kampung saya berdekatan je di sini, lebih kurang dalam 10 km macam tu lah. Okey. So, apa yang saya dapat simpulkan tentang carburetor NSR yang berharga RM25 ni, pada saya carburetor ni okey dan saya berpuas hati. Selama 2 minggu saya pakai ni, beberapa perubahan setting lah saya ada buat. Kalau yang last tu saya buat perubahan setting main jet dan pilot jet. Main jet saya pakai main jet saya pakai saiz 115. Pilot jet saya pakai saiz 27.5 kan. So saya dah pakai beberapa hari. Okey. Performance dia okey. Cuma untuk pilot jet tu saya terasa besar sikit. Sebab bila saya dah running, bila dah panas, dah running jauh, dah bawa jauh, timing enjin mati lah. So ada asap sikit keluar daripada, asap hitam keluar daripada exhaust saya. So saya suspek pilot besar lah. Jadi saya kecilkan pilot kepada 22.5 pilot jet. Main jet saya kekalkan 115. Baru dia okey. Pada saya okey juga. So saya try bawa, saya guna lagi beberapa hari. Okey lah, pilot tu okey lah, 22.5. Main jet, main jet 115. So sekarang ni inilah condition dia motor saya. Kelebihan pakai carburetor NSR ni kalau dibandingkan dengan carburetor standard yang saya pakai sebelum ni, okey, dia lebih cepat lah. Kalau carburetor standard dia pakai vacuum, lambat untuk kita dapatkan sampai ke cut off tu. Tapi dengan pakai carburetor NSR ni dia lagi cepat. Sebab dia slide kan, dia tak ada pakai vacuum. Dia slide. Jadi nak sampai ke cut off tu memang cepat. Untuk top speed, saya tak boleh nak cakap apa-apa lagi sebab saya belum lagi naik highway. Saya kalau nak try top speed yang sebenar kena naik highway dulu. Tapi untuk jalan lama ni pada saya, saya puas hatilah pakai carburetor ni. Harga pun RM25 je. Setting pun tak susah. Mungkin
rezeki saya dapat carburetor yang baik. Sebab ada juga yang komen dalam video-video saya bagi tahu carburetor yang diorang beli dengan harga murah tu kurang baik, timing susah nak dapat, setting susah nak dapat. Mungkin saya bernasib baik dapat carburetor yang okey lah, tak perlu banyak, tak banyak ragam. Senang cakap tak banyak ragam lah. Okay. So ni sekarang condition dia. Memang terasa ringan lah saya pakai carburetor yang besar ni. Okay, daripada segi penyematan minyak pula, pada saya minyak dia kalau kita bawa secara normal, minyak dia memang jimat. Lebih kurang macam kita pakai carburetor tender juga. Tapi kalau kita selalu bawa laju 100 ke atas, sebab saya selalu test motor ni untuk tengok dia punya condition. Jadi minyak tu memang lebih sikit lah. Sebab kita tak boleh nak lari. Sebab kalau kita nak motor laju, minyak pun kena lebih sikit lah kan. Susah nak buat motor laju minyak lagi kurang daripada standard. Kalau ada tu, mungkin ada lah resepi-resepi dia tu kan. Saya tak tahu. Tapi pada saya, untuk petrol, penggunaan petrol dia pada saya okey. Tak ada terlampau kuat sangat. Bergantung juga pada setting kita. Kita punya pilot, kita punya manjet tu nak kena tengok juga. Kalau terlampau besar tu, mungkin lah minyak tu pun kuat. Okey. So sekarang ni saya gunakan sampai gear 4 je sekarang ni. Condition gear 4 je. Memang dengan sprocket yang saya ada sekarang ni memang tak ada lah dia minta gear. Meter dalam 70 meter motor. Tapi memang apa yang saya cakap ni memang betul lah. Carburetor LSR ni memang ada apa, senang cakap meningkatkan lah performance motor saya ni, daripada segi pick up dan kelajuan tu memang ringan lah. Ada ringan berbeza dengan carburetor standard. So kalau pada yang nak beli carburetor tu NSR ni, perkara pertama anda perlu tahu harga yang murah ni tak semestinya tak bagus. Cuma bernasib baik lah. Kalau kita beli yang mahal pun ada juga yang tak bagus. Ikut kemampuan lah. Pada siapa yang nak beli carburetor melalui seller saya ni, boleh tengok dalam komen tu, ada beberapa orang yang telah minta link dia, saya dah bagi. Boleh tengok kat situ. Okay, sekejap lagi nanti bila sampai ada satu jalan tu, saya akan try tarik lah motor ni. Kita tengok. Okay. Okay guys, saya dah sampai di jalan yang saya nak test motor ni. Okay, jom kita try terus. Tapi saya tak adalah nak beria sangat.
Bagaimana guys? Memang cepat eh dia naik. Kalau belum nih saya nak dapat 1-2 tu dapat. Nah, tapi kali ini lepas saya tukar carburetor ni dia lagi cepat. Saya dapat sekitar 1-2 tu lagi cepat. Nah, cuma highway saya telun test lagi lah berapa top speed yang saya boleh dapat. Nah, tapi saya yakin lah 1-4 tu dah confirm. Okay, so sampai sini saja update saya tentang carburetor NSR RM25 yang saya beli daripada Shopee tu. So semoga anda mendapat input ataupun mendapat maklumat daripada video kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana telah menonton dan jangan lupa subscribe. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye.